Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Ponggok Blitar, teman-teman. Nah, ini saya di sini mengunjungi Mas Andy yang berjualan burung, segala macam burung yang anak-anak, teman-teman. Nah, mari kita saksikan, teman-teman. Oke. Nah, ini tadi kita bersama Mas Kentung atau Mas Akbar. Nah, kita berangkat dari rumah tadi jam 6 pas. Dari sini jam 7:30 lebih 5 menit. Nah, ini dia banyak burung di sini, teman-teman. Ini ada burung kacer apa ini? Ini trocokan. Nah, ini perci. Ini kacer. Nah. Ini burung. Apa, Mas? Itu namanya cucak keling alias jelen. Jelen atau cucak keling. Nah, terus ini ada. Ini masih anak ya, Mas, yo? Ya. Umur piro iki, Mas? Itu sekitar 1 bulan mandiri. Mandiri. Lepas. Oke, oke. Terus ini ada burung trocok. Trocok. Si, dibuka lagi. Trocokan, teman-teman. Nah, ini sepasang ini. Kenapa, Mas? Ditambahi buatan apa, Mas? Tadi ben turun sembarang, Mas. Nah, ini kita ke Ponggok ini untuk ambil ini, teman-teman. Nah, ini tadi diposting di Facebook. Iya, Mas, ya? Betul, diposting di Facebook. Jalak kerbau. Terus, jalak kerbau untuk FF1. Usianya berapa hari, Mas? Kira-kira, Mas? Ini sekitar 20-an. 20 harian ya, Mas? Ya. Oke. Sekitar 20 hari. Ini kayak igelang, sik muat gak, Mas? Muat, toh. Muat, yo. Tapi nganu loh, Mas, tekone sekitar 4 harian. Muat, yo. Kuat. Tapi kebanyakan yang ini digelangnya. Gelang. Misalnya seperti ini. Gelangnya, ngarane gelang. Donat. Donat, ya. Nah, sip. Bener, pas berarti. Tahu saya. Oke, oke. Gelang, Mas. Ini gitu, kan. Enak sih. Persis sekali. Sing. Burung apa burung agak bilang ya. Terus ini ada burung perkutut 3 ekor ya, Mas. Ini satu tunggal, Mas. Iya, anu dua sarang. Oh, dua sarang. Terus ini ada sirtu. Sirtu mandiri. Sirtunya ada 2 ekor. Nah, ini tidurnya ngalong. Perkutut. Terus iki apa iki manuk cilik iki? Itu cit manggar namanya. Oh, cit manggar. Manggaran. Oh, sop bisa jelas sejenis sop lah. Oh, alah, sing nang ngene manggar-manggar kambil gitu, Mas. Ya, oh. Wah, iki kok akeh men kutute iki? Itu ada 5. Lah iki sing isor iki? Itu terkuku apa pesannya? Terkuku? Terkuku apa pesannya? Iya, terkuku padha. Ya, oh. Kok piro, Mas? Loro opo siji, Mas? Belum bunyi. Oh, belum bunyi. Piro, Mas, lek terkukune, Mas? Terkuku itu 60.000 aja satu pasang. Masih lolos. Enggak 30 toh, Mas? 30 boleh tapi ambil satu. Satu lagi ambil satu boleh lah. Waduh. Ambil satu boleh itu enggak semuanya. Kemarin di suara mau kita. Terkukune loro ya, Mas. Sepasang. Kok gede ya, Mas, kukune ya? Jelas aja, lebih besar lagi, 2 kali lipat lah. Oh, iya, ini sudah ikut uteting ya. Utet itu pasurnya cumpili. Iki ya? Iya dong. Apa bangkok? Ada yang ini? Iya ya. Terus yang murah itu yang besar yang hilang. Hilangnya anak-an? Anak-an tapi cuma 2, satu mandi dan 2. Kanu kebo apa? Hilangnya kita ini anak kebo berada kecil. Oh, yang kerikil? Iya. Hilang kerikil. Wih, titik apa ini? Itu. Nah, titik duit ada. Oh, titik duit. Titik duit ya, Nek.
Kok yo eneng-eneng ae. Iki ndelok ra apa, Mas? Yo mburi iki yo. Oke. Nyun sewu, Mas, nggih. Wah, lah gelap gulita ngene. Oh, iki dituwe campur tilang. Iki dituwe tilang karo apa, Mas? Kutut, Mas. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada burung kenari. Oh, ini bertelur ya, bersarang. Ini berkutut. Wah, puternya ini pelung, Mas. Ya. Sing biar kata, Mas. Ya. Apa lah, Ustaz? Oh, ini silangan pelung puter pelung sama puter lokal, teman-teman. Ini ngendok piro, Mas? Itu sudah pernah bertelur, maaf kalau tidak salah 4 kali jok terus. Oh, nyapa ya, Mas? Kenoman lanangnya apa nyapa ya? Soal itu kan enggak tahu, tapi kok tetap gagung, kurang paham. Hmm. Tapi posisinya yo bilang pun. Nggih. Bilang tak ah, kemungkinan besar kok. Nggih. Tak sering terganggu. Nah, ini jalan ke perawatan. 20 harian ini. Insyaallah 20 harian. 20 hari. Ada pengambilan nak, jadwal pengambilannya ada nih. Hmm. Iku saya indil kan, Mas? Oh, indil banget. Aku indil ya. Biasanya kan hari Jumat, Mas, nanti sih, Mas, yo. Kebanyakan. Nanti kan ketok yo. Aku jaluk data nih, Mas, yo. Sing iki. Maksudnya apa jenenge akte nih? Pengambilan. Pengambilan ada. Belum dihapus. Oke. Ini kok dikirim. Heeh. Sak cilikane barang enek, Mas. Cilikane. Muka-muka masih ada di sini. Itu. Oh, masih hindil ini ya. Ini umur piro, Mas, kira-kira, Mas? Iki sekitar umur 4, mungkin 3-4 hari lah, kecil. 3-4 hari yo. Ya. Iki dino apa kan ketok, Mas, yo? Ada dong. Hmm, dinone yo. Kan biasa Jumat. 3 Juli. 3 Juli yo. Nah, 3 Juli sampai sebenarnya berapa enggak? Oh, heeh. Oh. Lama yo. Oke, oke. Jelas loh, 3 Juli itu. Jelas. Oke. Okay. 3 Juli. 3 Juli segini, sekarang segini. Sekarang tanggal 12 Juli. Ah, wala. Bila berapa tuh? Masuk 10 harian. 10 lah lagi tinggi papat. Berarti 14 lah. 14 hari. Oh, belum sampai 20 hari, teman-teman. Kalau 20 hari terus muncul kayaknya. Ya. Cuma kan kira-kira kan? Perkiraan. Tapi ternyata yang pasti biasanya hari Jumat menetasnya ya, Mas ya. Semua burung itu kebanyakan hari Jumat. Lek maaf, lek burung lek netes bukan Jumat. Kamis. Bukan. Bisa apa ya? Setiap hari. Cuman proses keluar apa? Proses jawane sangkar. Muo-muo. Nah, mau lepas dari sarang ki Jumat. Oh, ngono ya. Engge lek siap mapan hari Jumat sampai ngono ya pur habis ya. Oh. Kan nanti saya enggak bisa ditentukan cuman kebanyakan. Nggih, kebanyakan muncul Jumat. Hari Jumat. Duh kok. Kok lek manuk ngene enggak paham. Nggih. Oke, oke. Tak kira netese masih Jumat enggak ya? Lek nanti sempat berhari itu pasti. Pokoknya tanpa mendahului Tuhan dan pada datar itu tes pasti pasti. Iya. Oke. Saat tunggal ya, Mas. Ya. Tadi ini belumnya sudah sekali di contoh bentuk telur kelihatan. Saya tak bentuk masih bening. Kalau sudah satu minggu sudah kelihatan dan kira-kira ini panen apa? Iki mana ki wis arep netes apa iki tas untuk kelihatan. Ya. Bener lah untuknya. Tapi ngene iki mana kok sudah satu minggu kelihatan buruk pisan. Heeh. Tapi paling dua kali pas bisa. Ya. Sudah kira itu rasanya Indomie apa? Tentu enggak perlu. Oh, tidak sih entar sudah dapat yang paling penting ini. Di pantau kedua kali lah ya. Fokus. Ya terus pantes pokoknya. Pantes ya. Meskipun ini wis kuat. Kuat. Semoga telaten. Ya, oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita jadi nih, teman-teman. Burungnya 3 ekor.
kita cek dulu sebelum dibayar. Ya, jalak kerbau namanya. Jalak kerbau. Kita cek dulu. Jaminan mulus bisa plus F-F-an. Tapi cek dulu kaki-kaki. Parunya utuh. Atau itu bang. Sini bagian dada. Dadanya gemuk. Wah, gemuk ya. Tuh. Terus satunya bisa ini dibuktikan. Tuh. Kaki aman. Tuh. Kaki aman, enggak ada yang tekor. Ya. Yang satunya bisa dicek dulu. Ini semua. Siap. Setelah kita ulang, urusan sudah selesai. Oke. Tidak bisa dikembalikan. Ya. Ini enggak apa-apa, sudah aman ya. Aman. Oke, siap. Menunya jangkrik. Oh. Ini jangkrik. Siap. Kami mulus. Usia sekitar 15 hari. 15 harian. Ya. Tanggal 3. Tanggal 30 berarti, Mas. Tanggal 3 pengambilan. Kelahirannya tanggal 30-an. 30-an ya. Sudah sekitar 4 hari ya. Sekarang kita bayar, Bang Mas. Oke. Pas ya, Mas? Ya. Terima kasih, dikurangin ya. Oke. Ini uangnya. Oke, dulu. Yap, dulu. Terima kasih. Siap. Ya, sama. Kapan-kapan satu lagi. Oke. Jalak kerbau. Ini saat saya, Mas? Iya. Gak apa ya? Marahnya tidak usah dibeli. Gratis. Cuma ada kotorannya. Masalah kira-kira rabu. Oke, makasih. Oke.